sang proklamator mantap bos. Salam sang proklamator, like, share dan subscribe. Terima kasih. Yoi. Salam setong dere, Tretan TV Madura. Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel sang proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Happy New Year 2024. Selamat tahun baru tahun 2024. Semoga sukses buat semuanya tanpa terkecuali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oke kawan-kawan, salam sukses buat semuanya dan selamat menyaksikan. Mantap. Sang proklamator, like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Yuk, moga. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Universitas Brawijaya. Jangan lupa buat like, share, subscribe dan komen di channel sang proklamator. Mantap. Terima kasih. Kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita langsung saja ke TKP dan selamat menyaksikan. Cek kok. Kata-kata mah? Kata-kata bawang mundur lagi. Mundur. Enak mahal ini. Enak mahal. Semoga besok mahal. Kok masuk TV? Jangan hurai. Kalau yang buka. Harga bawang turun tapi nafkah anu tetap naik terus. Nafkah batin naik terus walaupun bawang turun. Tetap mantep. Sip. Nengep guys. Nengep. Ada. Nengep guys. Nengep. 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 Bi. Selasa. Iya. Iya. Sebenteng saya ada. Oh iya, banyak tanyaan. Dia rosok mesti ya. Jauh. Ya, tenang we. Ya. Oke, cover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dan sahabat tani dimanapun saja berada. Tanpa terkecuali, semoga di hari ini semuanya tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan juga kepada kawan-kawan dan sahabat tani yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja bergabung, dimohon untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasinya dan pilih semua agar tidak ketinggalan video-video terbaru, video-video terupdate dari channel kami Sang Proklamator. Dan juga biar kami bertambah semangat untuk selalu membuat dan mengupload video-video terbaru di channel kebanggaan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Oke kawan-kawan, simak terus video ini karena ini sudah berada di akhir tahun 2023, tepatnya tanggal 31 Desember 2023 di hari Minggu, dan besok sudah kita berada di tahun 2024. Happy New Year 2024. Selamat tahun baru tahun 2024. Salam sukses buat semuanya. Dan semoga apa yang dicita-citakan di tahun 2024 dapat terlaksana dan dapat terrealisasi dengan baik ya. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, simak terus video ini sampai selesai, tonton habis mulai dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham.
Karena di hari ini ada berita yang kurang baik, kawan-kawan. Wah, ini gawat darurat. Mungkin ini karena efek dari peringatan tahun baru. Banyak juragan-juragan yang tidak hadir di hari ini. Mungkin kemarin-kemarin sudah pada membeli atau tengkulak, kawan-kawan, ya. Mungkin di hari ini para juragan-juragan sudah pada mulai liburan. Jadi di hari ini banyak juga para tengkulak yang tidak hadir ke lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo, yang mengakibatkan harga sedikit turun, kawan-kawan. Jadi simak terus video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, khususnya bagi kawan-kawan yang berprofesi sebagai tengkulak si bawang merah, agar tidak salah dalam menentukan harga dan tidak salah dalam memilih bentuk ukuran dari si bawang merah Probolinggo. Ya, ada sedikit perubahan harga, jadi kawan-kawan bisa melihat nanti informasi yang terbaru untuk harga terupdate si bawang merah Probolinggo. Ya, ini berita gawat darurat, kawan-kawan. Mungkin efek dari para juragan-juragan yang sudah pada berlibur untuk memperingati hari atau memperingati tahun baru, kawan-kawan, ya. Oke, kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita akan membacakan untuk info yang terbaru harga si bawang merah Probolinggo periode 31 Desember 2023 di hari Minggu. Untuk yang pertama yaitu bawang merah abonan atau yang paling kecil, kawan-kawan, saat ini berada di angka nomor Rp12.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.200.000 per kuintal. Dan bawang merah di posisi yang kedua ada bawang merah yang berukuran kecil, saat ini juga berada di angka nomor Rp15.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.500.000 per kuintal. Dan di posisi yang ketiga ada bawang merah yang berukuran standar, atau bisa juga dikatakan dengan bawang merah yang berukuran tanggung kecil, saat ini mengalami perubahan juga, berada di angka nomor Rp17.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.700.000 per kuintal. Dan di posisi yang keempat ada bawang merah yang berukuran standar, atau bisa juga dikatakan dengan bawang merah tanggung rata, saat ini juga ada perubahan, berada di angka nomor Rp22.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp2.200.000 per kuintal. Dan di posisi yang kelima ada bawang merah yang berukuran standar, atau bisa juga dikatakan dengan bawang merah tanggung besar, saat ini berada di angka nomor Rp25.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp2.500.000 per kuintal. Dan di posisi yang keenam ada bawang merah super, kawan-kawan, juga ada perubahan harga di hari ini, berada di angka nomor Rp32.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp3.200.000 per kuintal. Dan di posisi yang terakhir ada bawang merah super jumbo, juga ada perubahan angka, yakni berada di nomor Rp36.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp3.600.000 per kuintal. Nah, itulah kawan-kawan untuk harga terbaru dan harga terupdate si bawang merah Probolinggo periode 31 Desember 2023 di hari Minggu, harga di akhir tahun, di penghujung tahun, kawan-kawan, ya. Ya, ada berita yang sedikit bergoyang untuk harga si bawang merah Probolinggo. Semoga info ini bisa bermanfaat buat semuanya, dan semangat terus buat para petani si bawang merah, khususnya bagi para petani yang berada di daerah Probolinggo dan juga pada juragan-juragan yang berada di lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo. Semoga tambah sehat dan juga tambah lancar rezekinya, karena mereka yang telah juga ikut berperan dan berjuang untuk selalu bertransaksi si bawang merah Probolinggo,
yang bertempat di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Tringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi di video menarik hiburan lainnya, tentunya masih tetap berada di channel kesayangan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Dan terima kasih.